Fungsi-fungsi kita yang ada di Limas, di distrik itu diaktifkan kembali supaya mereka juga bisa mengambil peran, bisa membantu sama-sama Polri dan TNI di setiap distrik. Ini segera naik terus. Ya, saya contoh tadi ada tetangga dan keluarga di samping rumah itu sudah mulai masuk. Jadi sudah dapat dua. Nah, tadi saya suruh minta Ibu Koordinasi, Ibu Dokter. Selesai tadi, lalu kapan realisasi anggarannya? Tolong perhatikan Pak Beda, Pak Sekda, keuangan. Karena ini berkaitan dengan penganggaran semuanya. Itu pinjam uang 20 juta. Saya bilang, Pak Kadis, tolong cari sudah. Karena beliau juga mau ambil, bingung juga mau mulai dari mana, sementara belum ada kejelasan evakuasi ini kapan. Tanggal 5 itu, dan Ibu juga, kita di Pemda mulai vaksin masal. Jadi pegawai negeri yang itu dikasih sanksi. Bila perlu bikin kartu, ya nanti buat kartu yang tidak gini, segera kita kasih sanksi. Tahan gaji kah, apakah. Karena hampir 90% ini pegawai negeri belum vaksin. Itu data yang dilaporkan 90% itu 9 dari pegawai negeri. Bagaimana kita mau jadi contoh untuk ya masyarakat kita, sementara kita saja belum, termasuk saya juga belum, maaf. Saya dan Mama Yo belum. Kami dua sengaja belum, karena tunggu ketua lantik dulu baru kita langsung bikin supaya ada. Jadi saya terima kasih sudah dipersiapkan, sudah dikoordinasi. Tanggal 5 itu kita secara umum buat di Pemda nanti. Ya, tapi jangan berkumpul rombong-rombong oleh bahaya, nanti diatur teknisnya. Nah, termasuk anggota Satpol PP, Pak Kasat itu hampir semua anggota Satpol belum divaksin. Nah, itu juga di keuangan juga hampir semua itu 90% belum vaksin. Bapeda juga 90% belum vaksin. Semua yang sudah saya lihat dinas kesehatan. Nah, yang lain ini wayang semua, ini kita semua belum, jadi mari kita mulai vaksin supaya kita bisa sosialisasi ke masyarakat kita, mereka semua bisa. Bapak-bapak Forkopimda bisa memberikan masukan, saran, pikiran, mempertegas pelaksanaan PPKM yang akan diberlakukan, sudah berlakukan tanggal 30 kemarin hingga tanggal 6. Jubir, Jubir. Ini calon 2024.